Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Mak Jan nak share satu resepi yang bila musim raya laku sangat resepi ni, sebab ada orang dia tak pandai anyam daun palas kan. Ha, ni kita panggil ketupat lemang daun pisang, ketupat pocong ke, ataupun lemang rebuih kukus pun boleh. Ha. Ni Mak Jan gunakan 1 kilo beras pulut. Cuci dulu, kita basuh dulu. Ayat slow sikit. Basuh sampai, tak kira lah berapa kali kan, sampai ayak dia ni jadi jernih. Basuh berkali-kali lah sampai air jadi jernih. Ha. Bila dia jernih tu, lambatlah sikit basi kalau kita nak makan 2 hari kan. Basuh mesti bagi bersih. Tak kisah berapa kali pun. Tak payah rendam pun pulut ni. Sebab kita nanti nak tanak dia sebelum masak, lepas tu kan kita nak rebus lagi. Tak payah nak rendam-rendam. Okay. Toskan kejap. Jangan risau kalau kita tak pandai balut ketupat dan palas tu. Kita buat je macam ni. Rasa dia lebih kurang, cuma tak ada lah bau daun palas kan. Ha, dia bau daun pisang. Okay. Buka lagi ni. Kita didihkan santan, masak santan dulu. Masuk garam. Jauh. Satu kilo pulut, 2 biji kelapa. Dia mesti nak lemak minyak tu lah. Kelan api ni takut dia kerak kat bawah, takut dia hangus. Takut dia hangit. Kita masak sampai santan ni dah tak berkat sangat dekat ni, tak kuali. Ha. Bukan sampai pulut ni tak nak. Ni nak setengah masak je. Thank you.
Tengok. Macam ni. Boleh tutup api. Tutup sekejap dengan tudung periuk. Okey. Tutup api, tutup tudung periuk. Api jangan buka kuat masa nak layak ni eh. Pelankan api. Mak Jan nak tunjuk tadi yang dah siap. Macam ni. Okey. Ubi pisang ni tadi Mak Jan dah lap. Kita perlukan juga ni tali rafia tak nanti nak ikat eh. Okey. Saiz ni lemang yang kita nak buat ni kita kulanglah pada masing-masing. Kalau dia nak besar, nak rebus lama pun boleh. Malas nak ikat kan? Banyak-banyak kan? Ha, boleh buat besar. Dan buat saiz macam ni je. Tak kisahlah dia apa daun dia sengit-bengit pun kita ambil juga sayang. Okey. Letak. Jangan banyak sangat eh. Okey. Gulung. Okey. Gulung. Pegang di sini. Macam ni. Lipatlah sikit kan. Bawah dia ni.
Kalau banyak sangat pun tak boleh eh, sebab nanti dia akan kembang. Pulut setengah masak. Gulung eh. Ada yang Mak Jang kena ikat dengan tali eh, dengan getah sebab dah habis tali. Nanti kita tengok eh apa hasil dia. Alas bawah dia dengan dia pisang supaya dia tak hangus kat bawah dia. Tu yang besar-besar ni pergi duduk bawah. Soon. Masuk ayam. Sama parah dengan pulut je. Tapi okey, tutup. Sudah masak. Ni yang ikat dengan getah tadi tu. Ni yang ikat dengan getah. Kita tengok eh. Getah dia. Cantik juga kan tengok. Okey. Adik-adik yang baru nak belajar, kalau tak boleh masak apa-apa, ketupat palas ke untuk raya, tak pandai nak anyam, boleh buat ni. Insya-Allah sedap jadi sedap. Sama dia tengok. Okey. Masa panas-panas tu janganlah potong eh, tunggu sejuk sikit. Kalau tidak dia tak keras. Tak cantik macam kita potong kuih, kalau kita kukuih kan tak boleh nak potong kan. Kita tunggulah dia suam-suam pun tak apa, kalau dah tak boleh sabar nak makan kita tunggu suam-suam. Seloknya biar dia sejuk kan. Okey.